ini saya pikir mungkin dia ada cerita-ceritanya bisa kita gali dan kita dengerin. Ternyata emang dasar buaya darat nih. Tim-tim kita pindah deh, coba cari komplek-kompleknya agak sepi. Enggak, gua coba cari, biasanya enggak ada yang ojol-ojol suka nongkrong gitu sih, kali aja kita bisa jadi targetnya kan. Oke, yuk. Ibu coba lihat deh, 7.000 bu, ini saya bikin sendiri. Iya bu, soalnya ini isiannya banyak bu, saya bikinnya. Ada yang coklat? Ada bu, yang coklat tuh di dalam. Oke, sayang ini dilihat bagaimana kayaknya ibu ojol ini mungkin saja mau membeli nih. Kok malah banget sih mbak jualannya? Ini isiannya emang banyak bu, soalnya. Sendiri. Saya bikin sendiri bu. Mau yang coklat mana bu? Ada banyak. Yang itu aja ya bu. Saya ambil ini kayak gini ya bu. Yeah. Soalnya yeah. Supaya nggak kena plastiknya. Yeah. Makasih ya bu. Yeah. Biar laris ya mbak ya. Amin. Makasih ya bu. Lebih bu uangnya. Gak ada kembalian, belum laku bu dari tadi. Ini mahalnya harganya. Ini saya bikin sendiri bu, emang makanya saya jual 7.000. Ya udah biar laris ya mbak ya. Makasih ya bu. Tuh kan bener kan, si ibunya baik banget kan, dia mau membeli. Baik sekali orang ini. Coba deh kamu ngelunjak dikit deh, siapa tahu dia masih mau beli atau udah marah. Bu, makasih ya bu. Bu boleh nggak, ibu kan ojek online, boleh nganterin saya pulang bu? Tapi emang mbak pulangnya kemana? Bonjeruk bu. Bonjeruk, jauh juga ya? Lumayan sih bu. Nah, ya udah deh, nggak apa-apa. Mumpung lagi nggak ada orderan, saya anterin. Beneran ya bu? Iya, nggak apa-apa. Tuh kan, ibu ojol ini benar-benar baik banget. Padahal dia udah beli juga, Sarwenda minta ini itu juga dia oke. Dan dia sekarang mau nganterin Sarwenda pulang, padahal tadi Sarwenda udah bilang rumahnya jauh. Emang ibu tadi kesini naik apa bisa sampai sini dari Bandung? Saya jalan kaki nggak berasa bu. Ya Allah. Saya juga nggak tahu ini gimana bu. Jadi saya cuma tahu rumah saya di Kebon Jeruk, jauh ya bu dari sini. Iya banget. Kan itu di arah Jakarta Barat. Oh maaf ya bu. Iya nggak apa-apa mbak. Nah, kalau jauh ini cukup nggak ya bu? Nggak usah, saya anter, saya ikhlas. Bener. Beneran mbak? Ini nggak apa-apa bu. Kita saling ngebantu aja. Saya tahu kok. Namanya ibu-ibu ngurusin anak-anak itu seperti apa sulitnya. Saya ngerti banget. Kita berjuang. Saya bantu aja. Beneran bu? Iya, saya ikut saya. Oke, ini udah mulai jalan nih. Tim-tim itu Sarwenda udah mulai jalan ya. Oke, Kak, saya ikuti. Oke, ini sekarang ini kita lagi ikutin istriku, lagi dianterin sama ibu ojol ya. Dan dia mau membeli donat dari dagangan istriku. Padahal udah dibilang sama istriku rumahnya jauh banget, tapi dia tetap mau nganterin. Wow, luar biasa, baik sekali. Coba kita lihat lagi ya. Oke, ini tadi aku udah minta sama istriku untuk berhenti ya, kepada ibu ojol itu. Dan kira-kira bagaimana reaksi ibunya pada saat kita minta berhenti. Pit, berhenti di kiri, pit. Udah bu, di sini aja, nggak apa-apa bu. Aduh, ibu udah baik banget bu. Nanti kan saya pulang sendiri aja. Nggak apa-apa bu. Nanti gimana sampai Kebon Jeruk? Nggak apa-apa bu, saya duduk dulu, kayaknya saya capek banget bu.
kalau dia bingung sih wajar ya, karena itu bukan tempat yang dimaksud oleh si ibu itu sesuai dengan arahan dari Sarwenda ketika minta diantarkan. Saya juga sedih dari tadi, saya juga belum dapat orderan. Kebetulan ibu yang pertama kali yang mau naik. Tapi kan ini juga dari duit ibu. Tidak apa-apa, saya ikhlas kok. Saya bilang salah, semoga Allah memberi rezeki ke saya yang lebih baik. Jual lagi, yang penting ini sampai laku, ibu dapat uang, anak-anak ibu bisa jajan. Ya kalau gitu, kalau ibu bisa mesin saya narik dulu ya. Ya udah, makasih ya bu. Doain saya dapat setoran. Amin bu. Amin. Ibu. Ya, terima kasih banyak saya. Tim, udah kita nggak punya pilihan lain, samperin aja ibu itu langsung. Bu, sebentar. Kenapa, Bu? Ini saya sebenarnya dari tim, Bu. Ini ada apaan, Mbak? Banyak banget kamera. Nah, sebenarnya kami... Nggak apa-apa, Bu. Maaf ya, Bu. Ini saya sebenarnya dari tim Dairi Donsu. Jadi, saya sebenarnya menyamar, Bu. Sebenarnya saya menyamar. Ini saya buka sedikit, Bu. Saya dari tim Dairi Donsu, ini saya Sarwenda. Dan terima kasih Ibu mau membantuin kami, membantuin saya. Terima kasih banyak. Jadi saya ada sedikit hadiah buat Ibu. Ya Allah, Alhamdulillah. Monyo? Monyo mau makan gak? Mau. Mau, karena ayah juga makan sama tadi ya. Ayah gak makan, kalian dong. Ayah makan. Katanya tadi mau makan. Apa? Mbak? Kalian dong, mama mau. Jadi gimana? Kalau mau berapa? Jadi 3. 3 boleh ayah gak mau makan.
tinggi jadi satu kan? Iya. Apa itu? Dari siapa? Aku boleh ya, aku mau keringin. Kamu tahu kan kalau aku nggak mau ya, habis ini aku bisa pusing. Ya. Ush, gak sampo ya kan? Jadi, kita tinggal pakai nasi. Beautiful. Iya, seperti biasa. Full. Jadi kalau malam yang lagi lapar seperti ini. Ayo Cici duduk dulu makan ya kamu yuk. Donso, itulah kalau malam hari di rumah kami selalu ada warna yang berbeda ya, hanya dari Donso. Sayang, sayang, sayang. Ayah dulu penari tilang gak? Ayah dulu enggak. Terus? Kamu jangan sampai ayah enggak sekali.